Halo semuanya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bas Tobing di channel Balada Pelaut. Cek tekanannya harus di garis warna hijau. Cek juga maskernya apakah sudah mengeras atau masih lentur. Tapi jangan dilepas karena safety pinnya akan lepas kalau maskernya ditarik keluar. Semua alat portable dicek, tidak boleh ada yang nyangkut, ada yang menghalangi, atau ada barang-barang yang lain. Hose-nya harus lentur, tidak boleh mengeras. Singkirkan semua benda-benda yang menghalangi alat-alat pemadam. Periksa semua alat-alat kelengkapannya, nozzle-nya, hose-nya, konektornya, dan yang lainnya, termasuk instruksi cara pengoperasiannya. Periksa nozzle-nya dan juga hose-nya, apakah masih lentur atau sudah keras. Periksa juga pin-nya, masih terpasang atau tidak. Cek manometernya apakah masih bagus, dan juga cek valve-nya terpasang dengan bagus, dan juga tutupnya longgar atau tidak. Buka tutupnya, lalu cek dalamnya, apakah valve-nya bocor atau tidak. Periksa box-nya, apakah ada benda lain di sana. Ini contoh yang tidak bagus. Isi dari box ini adalah hose, nozzle, dan kunci F. Putar nozzle-nya, masih bisa diputar atau lengket. Dan juga pin di dalam, pin pengikatnya, masih bagus atau tidak. Menurut ketentuan SOLAS, panjang fire hose untuk engine room itu maksimum 15 meter. Periksa keadaan botolnya,
apakah ada kebocoran, apakah ada karat, atau yang lain-lain. Cek tekanan udaranya. Tekanan udara harus selalu pada tekanan udara kerja. Periksa handle valve-nya, apakah terpasang dengan bagus. Kalau ditutup harus rapat, harus benar-benar rapat. Marking arah tutup dan buka harus jelas, dan kalau diputar harus ringan dengan satu tangan. Lakukan hal yang sama untuk semua flaps maupun masuk. Pinnya harus bisa dicabut dengan mudah, begitu juga dengan buka dan tutup. Periksa atau operasikan fire damper, buka dan tutup. Cara mengoperasikan CO2 bisa dilihat di video sebelumnya. Pintu dalam keadaan tertutup. Buka dan cek lampu atau penerangan. Cek kondisi tangga harus bersih, tidak licin, dan tidak ada yang menghalangi. Periksa flexible hose, safety pin, valve, copper pipe, dan lain-lain. Apakah ada yang longgar atau rusak? Dan juga discharge piping. Apakah ada yang berkarat atau pengeroposan? Periksa juga simbol-simbol peringatan, instruksi pengoperasian, ataupun nama-nama valve atau bagian yang ada di CO2 room. Cek level tangki bahan bakar. Periksa minyak pelumas mesin. Periksa keadaan mesin secara visual ataupun dipegang, apakah ada yang longgar, apakah ada yang bocor, dan lain-lain. Selanjutnya, menghidupkan mesin. Tekan ke manual. Lalu, start. Lalu kembalikan ke auto position.
Setelah pemakaian, tukar posisi baterai untuk dicas. Periksa valve untuk bahan bakar. Buka kap mesin untuk memeriksa mesin. Tekan stopper warna merah, lalu putar switchnya. Putar switch ke glow untuk pemanas udara yang masuk ke mesin. Tarik tuas untuk stop mesin.